Assalamualaikum, dengan Mahmud Yee di sini. Di masa pandemi seperti saat ini, diperlukan aplikasi pendukung untuk kegiatan belajar siswa secara daring, salah satunya yakni Google Classroom. Maka di kesempatan kali ini kita akan membuat akun Google Classroom. Pertama, kita download dulu aplikasinya di Google Play Store. Setelah kita download, maka kita buka aplikasinya. Tekan mulai. Di sini kalian pilih email kalian. Ini didapat dari login email kalian di HP. Setelah kalian pilih email, tekan OK. Selamat, kalian sekarang sudah punya akun Google Classroom. Tekan ikon plus di layar. Selanjutnya, jika kalian merupakan guru, pilih buat kelas. Maka akan muncul tampilan buat kelas seperti di layar. Di sini aku cantumkan contoh pengisiannya. Selamat, sekarang kalian tinggal mengundang murid kalian dengan cara men-share kelas yang sudah dibuat. Dengan cara tekan menu anggota, kemudian tekan undang. Di sini aku sarankan mengundang dengan pembagian link, maka akan ketuk bagikan atau salin link dan kalian pastekan di grup kelas WA yang sudah kalian buat. Untuk membagikan soal dan penilaian ada di paduannya ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.